Oke, saya dapat pesanan ini ya, CNES 960. Ya, kita nyalakan dulu untuk tes jahitnya ya. Tes jahit, tes apa namanya ini ya, lupakan tinggal ya. Saya cobain dulu ya. Untuk ini kita butuh benang, benangnya kita jangan pakai benang ini ya. Sebenarnya titik-titik ya. Oke, benang itu biarlah terikat di situ ya, supaya tidak tersakiti. Kita pakai benang warna lain. Oh itu bahannya adalah warnanya agak gelap. Biasanya saya nggak punya yang terang. Kita pakai merah saja ya. Merah juga sudah enak kali, matang. Nah, ini pengiriman ke Semarang lagi ya. Ini dulu biasanya servis ke saya ini. Terus bulan kemarin beli ini satu ke saya. Nah, ternyata bulan ini beli lagi satu lagi. Memang ya awalnya servis ya. Habis itu ketagihan jadi beli ke saya. Kita coba dulu ya. Oh, itu tetangga lagi hajatan ya, jadi ya. Selalu aja kita cek dulu kenaikan transpunya ya. Eh, kita jahit dulu. Kalau yang ini atau tipe sekarang adalah kita langsung jalan saja ya. Kita mencet ini, kita langsung gini, langsung jalan ini. Nih ya. Tuh, dia langsung jalan. Ini enggak perlu diantar-antar lagi kayak yang sebelumnya ya. Ya. Nah. Nah, jahitannya bagus ya. Kita lihat nih hasil jahitannya ya. Kita balik begini. Nah ini jahitannya ya, bagus sekali. Nah, kita jahit di sebelahnya sini. Tapi kita motif lain, misalnya motif gue ya, kayak apa motif gue. Layar begini lah ya, kurang lebih. Ini aja mata susu. Kayak kita sarankan. Nah, turunkan sepatu. Nah, jalan, ya. Kita bisa tinggal sambil ngopi atau apa ya, di jalan sendiri mesinnya. Kelihatan ya, dan tidak bisa ngerti mana warna gelap mana warna terang sih ya. Nah, biar jangan terpanjang ya, kita ganti motif lain lagi. Oh, kelamaan itu nanti. Oke, kita harus start aja. Kita buka motif lagi ya. Oh, di sini mesin dites dulu sebelum dikirim, itu udah pasti. Jadi dipastikan oke. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, aduh, kayaknya tadi potong ya. Tuh. Yang pertama jalan lurus, datang enggak sih ya? Oke, ini yang lurus, ini yang kepake mata ini yang. Super benar ya, kelihatan ini merah. Ah. Tadi. Kita pakai tempat muda aja ya, krem. Tapi sekarang kita mau tes ini apa namanya, ini cara kerjanya ya, tarik begini nih, pasang nih, pasang. Nah, misalnya di sini ya, seperti itu. Yang kita pilih di nomor 3 misalnya, kita pakai ini. Jadi kita langsung jalan, tapi ini lever footnya harus turun. Ah, gitu ya. Ya, bisa tadi jalan begini, kita bisa tinggalin saja ini, nanti selesai dengan sendirinya. Tapi harusnya kasih kanipra supaya agak licin bawahnya ya, kalau enggak kadang-kadang bisa meleset gitu. Ini agak kelihatan ini warnanya. Nah itu kita ini udah dipotong, ini udah otomatis motong sendiri sebetulnya kalau dia udah berhenti. Nah, kita satu lagi ya, kita tas komplit, oke ya. Seperti ini atau yang inilah. Ya. Ini kancingnya kecilin. Nah, gitu ya. Oke. Jalan ya. Thank you.
Ini pokoknya harus ditatakin lah. Oh, nggak ada tatakannya nggak bagus. Oke, kita langsung ke berikutnya aja ya. Kita ganti sepatunya. Kita ganti sepatunya pakai sepatu butir ya. Untuk tapi ini kita gunakan monopengnya. Monopeng ini monopeng. Monopeng babi, monopeng babi. Oh, ini sekarang bulat ini. Ini udah nggak boleh, tapi bulat ini. Ini bulat ini. Kita copot dulu ini. Kita naikkan. Naik. Nah, ini kita kantir masukkan sini ya. Jadi seperti itu ya, harus tes dulu mesin sebelum dikirim. Nah, kita pasang sepatunya. Pasang sepatu apa ada aturannya? Tidak ada, ini sudah pas saja gitu. Timingnya sudah pas, langsung jadi. Oke. Ini kita masukkan dulu ya peralatannya supaya tidak tertinggal. Nah, ini jangan lupa ya dimatikan dulu, itu saran daripada pabrikannya kalau mau mengganti ke mode bodir. Nah, masuk dulu ya. Oke, pastikan ini tidak terlepas kembali ya. Nah, sambil menunggu itu kita coba cepet dulu ini. Ya, udah nyalain belum? Nyalain dulu. Ya. Will move, please move rev 8. Ya, maksudnya kayak gini. Di sini jangan ada barang-barang, dia mau berkeliling gitu, kita open saja. Bahwa tidak ada barang-barang lain yang bakal mengganggu ya. Jadi bahasanya begitu memang. Saya juga nggak ngerti. Di Inggris anak baru lahir udah ngerti bahasa Inggris. Oke. Kita langsung lanjut saja ya, untuk mempercepatnya kita masukkan dulu ini flashdisknya ya. Ini kebetulan pembelian langsung udah dapat flash disknya ini, jadi bersenang-senang lah. Import pattern setting dong. Apa ini? Import pattern. Oh ya, begitu sekarang tulisannya ya guys. Oke, okay. Done ya, sudah done berarti sudah jadi. Oke, okay. Kita cabut aja. Boleh kita ini dihapus misalnya begini ya. Ada di mana barang itu, ada di sini. Nah, tuh ya. Nah, lalu klik sini untuk menentukan lokasi. Nah, ini hopnya hop kecil berarti ya. Kita langsung hop kecil saja. Pasang gini ya. Oke. Nah, ini kalau ini di enter tetap kayak biasa ya. Selat hop sebelum. Oke. Nah, ya, jadi kita langsung jalankan saja. Perhatikan. Nah, ini ada tulisan button. Example pot, button pot, kaki turunkan gitu maksudnya ini sepatu. Oke, jalankan. Nah ya, kita bisa tambahkan speed dari sini sampai 650. Nah, perhatikan kalau terlalu kendor ini dinaikkan dari 0 ke angka 2 misalnya atau 3 ya. Itu. Nah, jahitan langsung lancar bagus ya. Jadi ini video nanti supaya ditonton yang ini yang beli gitu, sekaligus mengedukasi yang belum beli supaya pada beli. Selama mesin ini berjalan kita bisa jalan-jalan dulu. Wah, lancar ini. Dan saya kalau ada ya berbentuk ini dicabut kalau di awal itu, kalau waktu trainingnya begitu. Dipastikan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala.
ya. Saat lancar sekali, hasil juga bagus. Kita coba lihat lebih dekat. Oh ya, bagus. Ini tadi saya coba masuk sini. Untuk ini bonusnya nawar ya. Ini dia bonusnya ya. Dua sekunci dan dia minta 50 sekuning. Oke. Kita belikan ini bonus. Ini dibuka ini ya. Oh, 50 biji ya. Aduh, aku cedum. Saya kita tandain dulu mesinnya ya. Sambil jalan kita tandain. Sebetulnya menghenti. Tadi sebetulnya ada di sini. Apa? Mesin di kami dijamin dites ulang lancar, baru dikirim ya. Kalau nggak lancar lagi dia motong di benang ya. Kita langsung jalan saja ya, gak usah diikati benang ya, biar warna satu benang gitu. Kira apa-apa. Dua-dua. Tulisannya jelek ya, ini bukan jelek, hanya kurang bagus saja.
bonusnya ya. Bonus 2-2. Ini 50, ininya 2. Sesuai permintaan. Thank you.
jangan asal nggak ada berhenti berhenti dan tidak ada masalah ya. Tas atau tugas komplit ya. Oke. Ini keluar aja. Wait from embroidery hop will move. Jadi maksudnya ngomong keluarkan hop ini ya. Karena hop dia akan bergerak gitu ya. Kurang lebih tapi enggak gerak sih. Salah berarti saya tadi bahas. Udah kencang-kencang salah lagi. Oke ya. Jadi kita pastikan sudah selesai. Ya, siap kirim ya. Packing.